Salahuddin. Hadining Saifullah, masih Hadining. Masuknya kepada Evan Gomez. Masuknya, tapi hutnya berbahaya. Untung saja penjaga gawang Raffi menghalau tendangan para pemain Laos. Hampir saja berbahaya tadi. Siap dia, Evan Dimas lakukan, langsung kotak penalti, berbahaya. Dan masuk pemirsa. Gol! Hadining Saifullah. Hadining Saifullah memanfaatkan tendangan bebas Evan Dimas Darmono membuat skor menjadi 1-0. Inilah Hadining Saifullah, pemain asal Persekap Kabupaten Pasuruan. Ya, Bung, bagaimana Bung untuk tag gol, Bung? Ya, betul, diawali dengan tendangan bebas yang cukup baik dilakukan oleh Evan Dimas. Justru dia melihat posisi. Ya, mau Saifullah dengan satu-satuan dia bisa memasukkan bola ke Laos. Tapi kan golnya cukup baik. Ya. 1-0 Indonesia unggul. Nampak penjaga gawang Raffi Murdianto melakukan sujud syukur. Kembar. Ada Laos, umpan terobosan berbahaya. Sendiri dia. Ahai, menyentuh Misan. Maksudnya penyentuh tiang gawang berhasil diselamatkan oleh Fatur Rahman tadi. Bahwa saya pikir mereka sudah antisipasi seperti itu. Langsung tendangan penjuru Murdianto berbahaya. Berbahaya dari penjaga gawang Bonpasut. Ini Fafong berhasil. Yana Pranata. Bagaimana kita lihat pemirsa, tendangan penjuru dari Evan Dimas berhasil disundul dengan sangat baik oleh Hansamu. Adini Saifullah, masih Adini. Shooting, ahai. Terlepas, berbahaya. Nampaknya Adini Saifullah melakukan pelanggaran. Dan Ham nampaknya mengambil satu menit. Kemenangan Indonesia menjadi 2-0. Lepas dari jebakan offside tadi, Hadining Saifullah membuat Indonesia. Goal, bagaimana kita lihat pemirsa, Indonesia by player yang man. Sangat cantik dari Bung Evan Dimas. Sangat cantik, Bung. Ya, betul. Sentuhan buat di awal dari tangan Evan Dimas. Lihat ya. Ya, Bung, diakhiri dengan sentuhan yang manis yang dilakukan oleh. Kita lihat. Inilah Hadining Saifullah. Masuk kotak penalti. Madini. Ahai. Kembali penjaga gawang Bonpan. Lakukan sudah. Ke kotak penalti. Ada Hansamu. Lakukan. Ahai. Melayang di atas. Nampaknya gol yang diciptakan Hadining Saifullah. Sangat bagus lewat chop. Melewati penjaga gawang Ben Pasut. Lolos dari jebakan offside. Nampak dengan tenang Hadining Saifullah menceploskan bola ke gawang yang kosong. Membuat Indonesia unggul 2-0. Kegembiraan dirayakan para pemain atau maksudnya ofisial. Evan Dimas Darmono langsung kotak penalti. Berbahaya! Hampir saja tadi sundulan dari Hansamu Yana Pranata di atas mister gawang Indonesia. Oh, nampaknya Ilham Udin Armain itu bukan nyundul, Bung, tertimpa bola. Iya, betul. 50-50 antara dia dan Laos. Udin Armain, masih Ilham Udin, berbahaya, cepat datangnya Ilham Udin, rebound, ahai, menyentuh penjaga gawang Evan Dimas. Evan Dimas tidak berhasil. Evan Dimas empat dia kepada Mahdi Fahri Albar. Masih Mahdi, langsung kotak penalti, berbahaya Ilham Udin. Ahai, mudah buat penjaga gawang Fahri Albar ya. Tapi silang kita lihat, seharusnya Ilham Albar melihat ya. Kita lihat jarak antara pemain belakang dan pemain tengah cukup jauh. Kerjanya sangat dilakukan oleh Indra Safri ya. Kita lihat ya. Bagaimana sundulan dari Ilham Udin. Febrianto Putra. Angga Febrianto Putra Indonesia adalah salah satu dari 4 pemain baru di luar skuad, di luar skuad AFF. Baik sekali Madini, sendiri Madini, Madini. Apa yang terjadi? Citarang gol!
mendapatkan umpan. Baik, Bumi Arto di awal, lagi-lagi di awalnya dengan terupas dari Elit. Di situ ada Irfan Dimas, kita lihat ya. Passing yang baik ya, Irfan Dimas. Di situ dengan dua sentuhan yang dilakukan oleh Maldini. Ya, dia melihat posisi tangan bebas, dilihat yang ketenangan dia dengan kaki kiri ya. Dia bisa melepaskan tendangan di dalam lawan. Saya pikir gol cukup baik. Bagaimana kita lihat pemirsa, gerakan yang sangat baik dari Maldini diakhiri dengan penyelesaian yang sangat apik oleh Paolo Octaviano Sitanggang, membuat Indonesia unggul 3-0. Eksekusi yang sangat dingin dari Paolo Octaviano Sitanggang, pemain asal Jember United. Bagus sekali tadi. Putar-putar Evan Dimas. Siapa yang akan diberikan? Langsung arah Ilham. Oh, hai. Lagi-lagi Ilham membuang. Maldini. Masih Maldini. Nampaknya penjaga gawang. Ada Sitanggang. Berbahaya. Evan Dimas. Tentang Evan Dimas. Gol. 4-0. Evan Dimas. Terlepas tadi dia dari kawalan para pemain belakang Laos, membuat Evan Dimas Darmono dengan mudah menciptakan gol keempat buat Indonesia, Bu. Ya, saya melihat dengan ketenangannya ya, dengan kedewasaan pemain ya, artinya kita harus jahat main ini ya. Dengan ketenangan dia, bagaimana dia menembak bola di pojok kanan gawang, saya pikir sangat luar biasa, Bu. Nampaknya para pemain atau khususnya penjaga gawang Ben Pasut sedikit sedih, kecewa dengan kebobolan 4 gol. Nampak gol yang dilesakan Evan Dimas Darmono di sisi kanan pojok bawah gawang Laos, membuat Indonesia unggul 4-0 atas Laos di pertandingan pertama buat Indonesia di penyisihan grup G kualifikasi Piala Asia di bawah usia 19 tahun.